Pas hari Jumat kegiatan pengajian berita rutin. Setiap hari Jumat biasanya setelah Jumat mereka mengaji disambung kembali pada asar. Nah kejadian itu pas lagi sholat fardu asar jamaah datang sekolahku yang sebelumnya ibu tadi merasa kehilangan tas yang ada di sebelahnya. Tadi cross check ke CCTV masjid terlihatlah ada sosok laki-laki yang mengintip memanjat dan mengambil secara singkat dan hilanglah barang tersebut yang isinya katanya sebuah handphone seluler dan uang tunai. Uang tunai itu kira-kira banyak nggak, Pak? Tidak banyak, Nabila, nggak banyak. Hanya sekedar mungkin dia bawa sekedar untuk mungkin membayar iuran pengajian atau sebagainya, infak. Dan itu korbannya orang mana, Pak? Warga sekitar yang masjid ini juga. Dan kalau untuk pelaku, Pak, kira-kira dikenali nggak? Pelaku untuk tidak untuk saat ini setelah di cross-check tidak sama sekali dikenali. Sepertinya dari jemaah luar. Jemaah luar ya. Dan ini Pak untuk harapan dari Bapak lah sebagai pengurus masjid. Harapannya apa ya? Nah, kita kan sudah secara administrasi CCTV itu kan hanya alat untuk supaya orang yang sholat itu menjadi waspada. Atau orang yang datang tuh, oh kita dipantau ini gitu. Jadi kalau memang ada jadi hal yang kriminal, bisa diidentifikasi siapa orangnya. Kita hanya sebatas itu, jika memang orangnya minta itu dilanjuti, kita punya bukti yang akan, bukti otentik yang akan kita kirim ke polsek tempat. Dan, tapi kalau yang katanya penjual katanya, ya sudah lah, kalau mungkin nominalnya mungkin bagi dia tidak berharga, sebagainya kita hanya pokoknya kita sudah mempublish inilah pelakunya. Dan itu harapannya apa, Pak? Semoga pelaku ditangkap. Saya rasa untuk semua jemaah dimanapun berada, apapun kejadiannya, buat kita mau berwudu, mau sholat, tetap berwaspada untuk meletakkan barangnya, jangan sembarang tempat. Walaupun tempat ibadah, tidak semerta-merta tempat ibadah itu hal yang merasa aman. Karena orang merasa aman, nah, ibadah nih di masjid saya letak aja lah sembarang tempat, kemudian tidur ada seperti itu kan, tidur digeletakkan handphone sebelah kanan dan kiri, dompet dan diletak kemana, itu yang sebenarnya niat pelaku tidak untuk maling, untuk mencuri, karena melihat kan ada satu pancingan seperti itu, jadi akhirnya tergiur.